Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa lagi dengan Ahmad Yusuf Channel di acara Mako Sawah Wabu Yusuf. Lagi ada acara tasyakuran menyambut bulan Asyura. Acaranya nanti habis kematan. Oke, rencana mau maju menjadi calon bupati ya, Pak Narjo ya. Doa restunya. Doanya semoga saya berkah dengan kesehatan, keselamatan, keberkahan. Mau doanya masyarakat Kota Brebes ini di makam Buya Tasirun, Desa Tanggung Sari, Kecamatan Tanggung Harapan, Kota Brebes. Ini kaul. Semoga Pak Buya Tasirun ahli surga. Ya, para warga yang meninggal, almarhum almarhumnya ahli surga. Di bulan Suro, pada tanggal 10 Suro, Jumat 5. Ya. Semoga kita selamat di akhirat. Amin. Terima kasih, Pak. Bapak Narjo. Doanya saya Narjo. Ya. Desa Suta Panjang calon sana, mohonnya semoga selamat berkah sukses dan ada jalan bisa nyalon bupati Brebes. Amin. Dapat rekom dan jadi amin. Kita Brebes, bapak Brebes, masyarakatnya makmur, amin. Sejahtera dan masyarakatnya iman, amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkinlah para masyarakat ini Pak Narjo insya Allah mau maju untuk menjadi calon bupati untuk nyawa doa restunya dan dukungannya. Semoga beliau bisa memperjuangkan Brebes lebih maju ya untuk wilayah Brebes senantiasa penuh dengan keberkahan, mendapat naungan dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa sedulur dukung Mas Narjo untuk menjadi Bupati Brebes agar masyarakat Brebes merasakan kesejahteraannya dan Brebes lebih maju. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat buat warga kami Kabupaten Brebes. Khususnya alhamdulillah ini di hari Jumat Kliwon yang berkah ini, tepatnya tanggal 10 Asyura 1445 Hijriah atau tahun 2023, kami semua berada di makam Mbah Buyut Nasirun, seorang tokoh ulama yang lahir dan meninggal tahun 1809 sebelum Perang Diponegoro. Karena Perang Diponegoro itu 1825 sampai dengan 1830. Mbah Buyut Nasirun ini menyebarkan Islam di wilayah Kecamatan Ketanggungan Sinarnya Brebes, dan beliau adalah tokoh ulama yang karismatik dan perlu kita hargai, perlu kita ingat perjuangannya dan
masyarakat Tanggung Sari Kecamatan Tanggungan Kabupaten Brebes setiap bulannya atau setiap tahunnya mengadakan suatu acara dan setiap tahunnya mengadakan haul untuk memperingati meninggalnya almarhum Mbah Buyut Nasiron, seorang tokoh ulama dan tokoh penyebaran Islam. Nah, ini adalah haul yang ke 254 dari 1809. Kami mendoakan semoga Mbah Buyut Nasiron di alam kasana ahli surga husnul khotimah, serta dengan para masyarakat Brebes yang telah meninggal, almarhum-almarhumah kita-kita yang tak tinggal orang tua, mungkin saudaranya, para ulama dan ustadznya, semoga ahli surga di sana. Amin. Dan saya hadir buat ini saja Pak Yasa, ya. Setiap tahunnya kami, alhamdulillah sudah beberapa tahun kami hadir di sini acara haul dan hadir itu ziarah ke makam Mbah Buyut Nasiron dan keluarga yang ada kami silaturahmi. Dan saya Narjo, asli wong desa. Asli kami itu Tugu Jambe, Sukamacang, Sukamacang, Brebes. Saya DPR 2 kali periode dari tahun 2024 dan menjadi wakil bupati 2 periode. Dan kami sudah melaksanakan 10 tahun menjadi wakil bupati. Alhamdulillah berkat doanya masyarakat Brebes kami lulus. Amin. Dan kami dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, kami mohon doanya dari masyarakat Brebes. Semoga kami diberikan jalan lagi. Amin. Diberikan kesempatan lagi, diberikan kesehatan, selamat dan keberkahan. Supaya bisa nyalon bupati Brebes. Amin. Untuk periode 2024-2029. Saya mohon doanya semoga dapat rekom. Amin. Dan bisa memenangkan di pemilihan bupati ke depan. Dan niat, ayo bareng-bareng kita bareng-bareng remojo gotong royong bersama masyarakat membangun Brebes menjadi Brebes yang maju lagi. Amin. Brebes yang makmur dan selamat kita hidup di dunia dan akhirat, dan insya Allah kita semua menjadi ahli surga. Itulah tujuan hidup kita tentunya. Semangat terus ya. Brebes hebat. Mohon doanya semoga sukses. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas dulur ya, Bapak Darjo telah menyampaikan dengan kalimat yang santun. Saksikan para warga masyarakat dan jamaah tim zikir di makam Mbah Buyut Nasiron, Desa Tangusari, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Semoga saja langkah-langkah beliau, tujuan beliau tercapai, dan Allah melancarkan maksud tujuannya dan akan memberikan keberkahan bagi beliau, keluarganya, dan warga masyarakatnya yang dipimpinnya. Kita berdoa bersama-sama, semoga apa yang telah disampaikan dan apa yang telah diuraikan tadi senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sedulur, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya hanyalah manusia biasa yang penuh dengan keluputan, kesalahan. Pastinya banyak kalimat yang kurang baik atau kurang sopan dan salah. Saya mengucapkan minta diampura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 5 menit Pak. Ini pelan, satu pelan.